Ada ya? Belum ada. Ini perjalanan jarak jauh. 1 kali 24 jam sekarang udah di swab belum? Dalam hal ini dibantu dari Bapak Kadisub ya. Kabupaten Lebak dan juga dari Satpol PP Kabupaten Lebak. Hari ini melaksanakan uji coba ganjil genap ya, tepatnya di pos Rangkas Mandala ya. Jadi untuk hari ini hanya uji coba sekaligus sosialisasi kepada masyarakat bahwa nanti ke depannya kita akan melaksanakan ganjil genap dimulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Jadi untuk persyaratan perjalanan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 66 bahwa setiap pelaku perjalanan itu wajib untuk dilakukan vaksin 2 kali dan juga wajib swab antigen 1 kali 24 jam. Gitu. Maka dari itu masyarakatnya di sini kita periksa bahwa mereka sudah vaksin atau belum dan juga sudah swab antigen atau belum. Jika belum, kami menyediakan untuk swab antigennya dan juga untuk vaksin kami menyediakan di Terminal Mandala.